Diketahui saat ini Presiden Jokowi sedang berkunjung ke berbagai negara untuk bekerja. Terkait hal itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan Jokowi akan menjalani isolasi mandiri. Isoman akan dilakukan di Istana Kepresidenan sepulang dari perjalanan. Hal itu disampaikan oleh Heru pada Selasa 2 November 2021. Meski begitu, Jokowi masih akan bekerja seperti biasa. Beberapa rapat akan tetap diselenggarakan dan tetap dilakukan secara virtual. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 2 November 2021, Heru juga memastikan Jokowi akan selalu menjalankan protokol kesehatan, termasuk tes swab PCR 2 hari sekali dan tes swab antigen setiap hari. Diketahui rangkaian perjalanan Presiden Jokowi ke luar negeri dimulai sejak Jumat 29 Oktober 2021. Jokowi bertolak ke Roma, Italia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G30. Setelah itu, ia menuju Skotlandia untuk mengikuti konferensi perubahan iklim PBB 2021. Setelahnya, Jokowi menuju Uni Emirat Arab pada 3 hingga 4 November 2021 untuk melakukan pertemuan bilateral. Rencananya Jokowi baru akan kembali ke Indonesia pada 5 November 2021. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!